Dapat berhormat Datuk Seri dan pada hadirin yang dihormati sekalian, kerja semua manusia melalui agensi-agensinya sentiasa berusaha meningkatkan ketersediaan dan kebolehpasaran bakat melalui pelbagai platform. Platform Upskill Malaysia yang telah dilancarkan pada 2 Disember 2021 yang lalu merupakan platform single window kebangsaan yang menyediakan maklumat menyeluruh berkaitan semua program latihan dan pembangunan kemahiran untuk warga negara dan ditawarkan oleh kerajaan melalui pelbagai kementerian dan agensi. Program ini membolehkan individu merancang serta merekodkan pengalaman, kelayakan serta latihan profesional mereka selain meneroka pelbagai pilihan latihan kemahiran dan pandangan terhadap kursus yang terbaik. Yang amat berhormat Datuk Seri, hari ini kita lihat kerja semua manusia menghadapi satu lagi cabaran yang lebih besar di mana setelah kita memperkenalkan pelbagai program khususnya dalam keadaan PKP pertama dan kedua melalui pecahan HRD Corp dan agensi-agensi, kita telah memberi latihan reskilling, upskilling, cross-skilling dan ada juga real-skilling melalui latihan-latihan seperti ini dan juga melalui program-program working from home. Rakyat Malaysia khususnya mereka yang telah hilang peluang bekerja telah mencapai mendapatkan pendapatan lebih daripada 1,200. Maka cabaran hari ini kerja semua manusia, walaupun kita adakan penjara kerja seperti ini, kita perlu mencari, mengenal pasti dan memujuk pihak majikan supaya memberi satu pendapatan yang cukup lumayan. Kalau tidak, mereka yang menganggur, masih menganggur lagi, pilih gig ekonomi sebagai pilihan. In case they don't get anything more than 1,200 or 1,300, I think they prefer to work as a gig economy worker. Maka ini satu cabaran besar. Maka kementerian semua Malaysia sedang mengkaji untuk meningkatkan gaji minima supaya kita memastikan golongan ini yang telah memilih gig ekonomi dan juga working from home mengambil peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada ataupun disediakan dengan berbilion-bilion ringgit. Kalau tidak, mungkin kita akan menghadapi satu cabaran yang cukup besar untuk memujuk mereka untuk menerima peluang-peluang yang telah diperuntukkan oleh agensi-agensi di bawah kementerian semua Malaysia. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya, saya memulai komitmen, ingin mengulangi komitmen kerja semua manusia dalam mengatas tanggungjawab kerajaan serta meneruskan usaha menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai, dan saya merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha ini dan semoga ianya menjadi titik tolak dalam menghasilkan generasi masa hadapan yang sejahtera menerusi infrastruktur pekerjaan yang disediakan mulai hari ini.